Ini adalah transistor TIP41 yang kondisinya sudah rusak berat alias sudah short. Kita akan coba ukur atau kita cek dengan menggunakan sebuah multimeter digital ya. Probe untuk yang positif sebelah kiri. Nah, ini ya terdengar bunyi. Ini artinya bahwa itu adalah short. Sekarang kita balik. Oke, kita lihat antara basis dengan kolektor pun nilainya sudah berbeda. Dibalik pun tetap short ya, tetap bunyi. Ini menandakan bahwa transistornya itu sudah rusak. Kita sekarang coba dengan transistor yang lain, yaitu 3055. Ini kondisinya masih bagus. Yang positif di sebelah kiri atau di basis. Nanti biasanya antara basis dengan emitor itu kalau masih bagus nilainya antara 500 sampai 1000. Juga antara basis dengan kolektor pun seperti itu ya, antara 500 sampai 1000. Nah, kalau probenya kita balik, maka nanti biasanya antara basis dengan emitor itu tidak menunjukkan nilai. Juga antara emitor dengan kolektor ya, biasanya tidak ada angka yang muncul. Berarti yang ini masih bagus.